cemari. Jejak digital menunjukkan, klaim Malaysia soal bahasa Melayu sudah dilakukan setidaknya sejak 8 tahun lalu. Diberitakan oleh televisi pemerintah bahwa bahasa Melayu berada di peringkat kelima dunia dan dituturkan oleh 300 juta orang. Klaim angka 300 juta itu diucapkan oleh banyak pejabat Malaysia hingga sekarang. Perdana Menteri Ismail Sabri pun termasuk yang mengucapkan klaim itu. Tentu saja, klaim itu sangat tidak masuk akal. Para pemimpin Melayu tentu memasukkan penutur bahasa Indonesia dalam klaim itu. Masalahnya, orang Indonesia sama sekali tak mau bahasa Indonesia dilabeli Melayu. Tanpa adanya kesepakatan dengan Indonesia, itu namanya klaim sepihak. Pejabat Indonesia pun telah tegas menolak klaim tersebut. Mau setiap hari seminar atau simposium, Malaysia tidak akan bisa mengubah nama bahasa Indonesia. Dalam pergaulan internasional, Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Otomatis, segala hal yang ditetapkan resmi oleh Indonesia akan dihormati oleh dunia, termasuk nama bahasa Indonesia. Kami mau tunjukkan bahwa bahasa Melayu bukanlah penguasa Austronesia saat ini, bahasa Melayu juga tidak laku lagi di dunia. Nah sebelumnya, kita simak dulu peta bahasa Austronesia berikut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dimulai sekitar 25 abad yang lalu, di daratan di tengah benua Asia, kira-kira tengah benua Asia tersebut ada di wilayah Taiwan, ada sekelompok bangsa menggunakan bahasa yang dinamakan Formosa. Bahasa Formosa tersebut ternyata bahasa yang digunakan oleh mereka untuk berinteraksi sehingga membuat sebuah budaya. Dan ternyata bahasa tersebut berkembang sangat pesat sehingga memunculkan perkembangan dua bahasa, yakni ada di bahasa Austroasia atau di wilayah Austroasia dan wilayah Austronesia. Wilayah Austroasia meliputi bahasa Mon Khmer yang ada di India belakang dan bahasa Munda dan Santail yang ada di India muka. Selain itu ada juga bahasa Semang dan Saka yang ada di Malaka. Sementara bahasa Austronesia yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia merupakan rumpun bahasa yang memiliki anggota sekitar 1.268 bahasa. Jadi banyak sekali bahasa yang ada di wilayah Austronesia. Lalu dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang lebih. Selanjutnya ada cabang bahasa Austronesia. Di sini ada bahasa cabang bahasa Austronesia, ada dua sebenarnya, ada bahasa Austronesia Timur dan ada bahasa Austronesia Barat. Nah, di sini ada bahasa Austronesia Timur meliputi tiga bahasa yakni Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Selanjutnya, pada cabang bahasa Austronesia yang ada di barat atau 10 cabang bahasa Austronesia yang ada di barat ini ternyata beberapa bahasanya ada di wilayah Nusantara. Nah, salah satunya tadi ada di Sumatera, Jawa, Dayak, Bali, Sasak, Sulawesi, dan Minahasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Austronesia Barat. Itu tadi adalah penjelasan mengenai rumpun bahasa Austronesia. Sekarang, kita lihat keadaannya secara nyata, sesuai jumlah penutur, versi visual kapitalis. Semakin besar lingkarannya, berarti jumlah penuturnya semakin besar pula. Ada lingkaran bahasa Khmer. Jumlah penuturnya lebih kecil dibanding Jawa. Ada juga bahasa Vietnam dan Sunda. Kemudian terdapat juga bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog telah dikembangkan jadi bahasa Filipino. Hal yang sama juga terjadi pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dikembangkan jadi bahasa Indonesia. Nah kini, di wilayah Austronesia, bahasa Indonesia jelas menjadi raja. Suka atau tidak, ikhlas atau tidak, bahasa Indonesia adalah penguasa Austronesia. Itu kenyataan yang sulit dibantah dan tidak bisa dinafikan. Sesuai data versi ini,
maka bahasa Indonesia dituturkan oleh sekitar 198 juta, dengan sebanyak 43 juta penutur asli. Bahasa Melayu hanya dituturkan 19 juta orang, kalah jauh dengan bahasa Sunda. Adapun bahasa Indonesia berada di urutan ke-10 dunia. Sekali lagi, bahasa Indonesia satu-satunya bahasa Austronesia yang tembus 10 besar dunia. Data terbaru versi majalah Ethnologue, yang diakui oleh para ahli bahasa dunia, juga menunjukkan fakta yang hampir sama. Bahasa Indonesia berada di urutan ke-11 dunia. Jumlah penuturnya sekitar 199 juta. Adapun Badan Intelijen Amerika pun menempatkan bahasa Indonesia sebagai 10 bahasa terbesar di dunia. Itu sebabnya, diplomat Amerika yang ditugaskan ke Asia Tenggara selalu dibekali pelatihan bahasa Indonesia. Sekali waktu terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.